Benar. Jadi tampilan dari mesin bubut sederhana dari bekas pompa air sebelum kita cat, jadi tampilannya kayak gini. Ini dari kayu semua. Ini contohnya saya gunakan tadi, itu hasilnya mantul lur ya. Oke, ini saya haluskan lagi pakai amplas dari gerenda, terus saya cat lur ya. Dan nanti kita rakit kembali hasilnya itu kayak apa. Proses pengecatan lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya lur anak desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan tutorial lur ya, tapi tutorial singkat cara perakitan atau identik perakitan lur ya, mesin bubut kayu ataupun bubut plastik ya lur ya, dari bahan sederhana sekali. Yang pertama, bahan yang pertama adalah pompa air, bekas pompa air yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus dinamo pompa airnya atau mesin dinamonya itu masih bagus. Oke, ini sudah kita sudah saya modifikasi seperti ini. Untuk cara modifikasinya seperti ini bisa kalian lihat di link deskripsi yang ada di bawah ini ataupun di video saya sebelumnya. Dan yang pertama adalah yang kalian butuhkan adalah mesin atau dinamo pompa air atau dinamo yang lainnya. Kalau lebih kuat lagi ya pakai dinamo 1/4 PK, itu lebih kuat lagi, atau dinamo parut kelapa itu juga bisa tapi kurang kuat itu ya. Terus yang kedua adalah shaft set ya, maksudnya satu set shaft bubut dengan menggunakan mata kepala mata bor ini ya, kepala bor ukuran 13 mili. Terus di sini ini menggunakan puli 2 inch ya, 2 inch, dan diameter asnya ini 1 inci, panjangnya 30 cm. Ini pakai pillow block 2 biji merek ASB lor ya. Jadi lebih kuat lagi. Dan ini saya buat seperti ini karena untuk bubut kayu. Kalau ya tinggal kita copot aja kalau sesuai selera lor ya. Ini bisa kita copot. Nah. Terus yang kedua saya buat menggunakan kayu tatakannya, nanti kita rakit aja ini bahan-bahannya karena buat bubut kayu juga lur ya. Ya terserah. Nah, ini seperti ini bentuknya. Dan ini. Nah, ini nanti untuk batas dari bubut kayu. Nah, ini. Langsung aja seperti ini lur ya. Oke lur. Itu nanti kita rakit aja. Nanti kalau tanya-tanya bisa langsung beri kontak WA saya, nggak apa-apa. Pemesanan monggo silahkan. Kalau pesan, kalau mau buat ya silahkan, modelnya terserah mau kayak apa jalur ya. Oke, langsung aja kita rakit. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya jika video ini bermanfaat ya. Oke lur, saya rakit terlebih dahulu. Pertama-tama kita menuju ke sini aja lur ya. Menuju ke sini. Nah, di sini ini untuk bubut kayu itu harus kita pasang yang bagian sininya. Oke, setelah seperti ini kalian siapkan. Ini saya menggunakan ya, saya menggunakan asdrat atau mur ya. Maksudnya baut ukuran 12 mili, maksudnya ini besarnya 12 mili dengan panjang, ini panjangnya 12 cm ya, tergantung selera masing-masing. Jadi ringnya kita siapkan juga seperti ini, lalu kita pasang seperti ini. Oke, setelah seperti ini, di depannya itu kita kasih mur juga ya, ring 12. Ini kita kasih ring 12 seperti ini, dan baut 12 juga dikasih satu biji lagi di sebelah sininya. Baut yang sebelah sini ini kita modifikasi atau kita las seperti ini.
Karena nanti untuk mengencangkan itu tidak perlu pakai kunci ya. Ini kunci 19. Jadi tinggal kita pegang aja seperti ini lor ya. Ini kita nah, jadi kita kencangkan cuma seperti ini aja. Nah. Oke, tinggal kita kencangkan ini, kita kedepankan, lalu kita kencangkan seperti ini saja sudah kencang. Oke. Jadi sudah seperti itu. Setelah seperti itu bawahnya kita siapkan seperti ini lor ya. Karena ini nanti dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Otomatis menjepit pada bagian yang tengah ini, bagian yang tatakannya ini. Jadi kita pasang di bawah dan kita siapkan mur seperti ini juga. Jadi kita kencangkan. Oke, saya pasang seperti dahulu ini bagian bawahnya saya pasang. Jadi tujuannya kasih baut di bawah sini, di sini bisa nyetel ya, maju mundurnya posisi yang akan kita bubut, baru kita kencangkan yang berada di bawah sini. Oke, setelah seperti ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai terpasang, yang bagian sini sudah terpasang, dan sekarang kita fokus ke bagian dinamonya di sana loh ya. Dan di sini kita pasang satu set as bubut kayu lor ya, atau as bubut seperti ini. Nah, seperti ini saja, ini kan satu set, jadi tinggal pasang nanti pulinya ini ukuran lah, ini ukurannya lor ya, saya perlihatkan ukurannya, saya fokuskan mana ini ukurannya ini lor, mana tidak fokus lah, ini ukurannya 13B9. Nah ini ukurannya track buckwheat, ini mereknya lor ya. Oke, 1A023, tapi ukurannya yang merah ini ukurannya ya. Jadi disesuaikan dari tinggi rendahnya pompa air yang ada di sini, dinamonya maksudnya menghubungkan ke puli yang ada di sini. Oke, ini kita kencangkan dulu. Sebelum kita kencangkan ini harus presisi terlebih dahulu ya, harus lurus dengan bagian inilah. Pakai ini ya lur ya. Jadi membuat ini itu jangan asal membuat, melainkan harus ujung sini harus lurus pada ujung sini agar hasil bubut bisa maksimal. Setelah ini sudah lurus sama ini, baru kita buat seperti ini ya lur ya. Oke, langsung nanti tinggal pemasangan. Jadi pemasangannya kita siapkan ringnya dulu. Ringnya kita pasang ada 4 biji lor ya, ada 4 biji, terus sama bautnya. Dia sesuai selera, bautnya ini dikasih baut 12 nggak apa-apa, baut berapa aja lor ya. Yang penting sesuai selera. Ini kita pasang terlebih dahulu baut-bautnya lor ya. Oke, nanti ini pulinya kita pasang dulu, baru ini kita luruskan ya, kita presisikan benar-benar lurus dengan yang sini. Oke, sekarang fokus ke bagian pemasangan pompa airnya lur ya. Oke, jadi seperti ini, langsung aja kita pasang pompa airnya ya lur ya. Dinamo pompa airnya, wah berat lur, ini pompa airnya ini beratnya 5 kiloan lur ya. Berat banget, ini sudah saya sesuaikan.
Tinggal kita kencangkan saja, menekan. Oke, fokus ke sini, langsung menuju ke sindor ya. Ini puli sudah terpasang, jadi pulinya itu harus benar-benar lurus ya. Ini sudah lurus, tinggal meluruskan bagian yang ini. Jadi ini nah, oke, ini sudah benar-benar kencang. Dan sekarang fokus ke pemasangan tatakan bubutnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini lho ya, tujuannya seperti ini. Di sini yang bawahnya kita pasang juga ini. Kita pasang di bagian bawah. Oke, ukurannya panjang pendeknya itu disesuaikan nantinya, kasih mur dan dikasih bautnya. Kasih ring terlebih dahulu di sebelah sini, lah ini. Baru kita kasih baut 12. Saya menggunakan baut 13, mur 13. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Lah ini sudah terpasang bagian sininya. Dan tampilan akhirnya seperti ini. Oke, jadi tampilan akhirnya seperti ini lur. Dinamo satu set bubutnya, shaft bubutnya atau as bubutnya lur ya. Jadi ini maju mundurnya. Nah, jadi tampilan dari jauhnya seperti ini. Ini kepanjangan bisa sampai 70 cm bubut untuk media bubutnya. Ya tergantung lur ya, tergantung selera masing-masing, bisa dipanjangkan lagi menjadi 1 meter atau 1 meter setengah ya nggak apa-apa. Yang penting desainnya itu sudah benar-benar kuat karena asnya ukuran 1 in. Oke, jadi ini jadinya seperti ini. Langsung aja kita uji coba terlebih dahulu. Oke, ini kabelnya sudah saya colokkan dan otomatis saklarnya hidup. Ini memang sengaja saya buat hidup terus lur ya, karena menandakan kalau ini dialiri strom ya, tergantung selera masing-masing ini. Jadi kalau kadang kalau tidak dihidupkan itu ininya mati itu juga bisa, tergantung penyetelannya di belakang sini. Oke, jadi tinggal onkan saja, onkan menuju ke bawah, otomatis berjalan seperti ini. Ini berarti posisinya sudah presisi, sudah presisi. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, ini bagian pulinya kayak gini lor. Ini sudah benar-benar presisi lor ya. Jadi tidak goyang sama sekali. Nah, ini tidak goyang. Ini padahal masih belum saya kencangkan, melainkan ini tidak goyang. Berarti menandakan sudah presisi. Tinggal dikasih media bubut kayu ya, kasih media kayu. Oke, saya matikan dulu. Ini sudah saya matikan dan sekarang saya ambil kayu terlebih dahulu. Oke lor, ini kemarin saya nyoba-nyoba sebelum saya cat, saya coba ya. Ini kita lanjutkan aja seperti ini. Jadi disesuaikan panjang yang ingin dibubut. Jadi seperti ini. Nanti yang ujung sini kita tancapkan di sebelah sini lur ya, ke sini. Oke, yang ini sudah selesai dan mengatur bagian belakang. Yang belakang jadi diatur seperti ini, yang belakang lur ya. Ini. Nah, ini diatur. Jadi ini kita kendorkan dulu, baru kita kedepankan seperti ini. Nah, oke, kalau serasa sudah kencang, oke ini,
biar tidak lepas si kayunya lur ya. Jadi kita tancapkan, ini kita majukan seperti ini. Oke, jadi kita kecangkan ke bawah sini. Jadi ini kita kedepankan dan ini kita kebelakangkan seperti ini. Nah ini kita capit seperti ini lur. Oke, ini sudah benar-benar kenceng dan langsung kita tes lur ya. Langsung kita tes hasilnya seperti apa. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Meskipun bahan-bahannya dari kayu semua, tetapi bisa berguna dan bermanfaat. Oke, kita uji coba langsung yang bagian sininya ini. Bagian sini aja loh ya, melanjutkan ini. Oke. Ini baru kita kencangkan, kalau sesuai ukurannya. Nah ini baru kita kencangkan bagian sini. Oke, langsung saya coba menggunakan pahat biasa dan kita nyalakan. Nanti lur, kalau medianya ini belum lurus memang agak getar lur ya, karena tidak lurus, tapi lama-lama ya kalau sudah presisi nanti ya tidak getar bagian tatakan bubutnya ini. Usahakan nanti bagian bawahnya itu dikasih baut juga ke dicor atau gimana ya, terserah lur ya. Oke, langsung aja kita praktekkan dan kita eksepsi gimana rasanya. Sedikit video kali ini untuk pembuatan atau perakitan bubut kayu dari bekas pompa air, dinamo pompa air. Jika videonya bermanfaat, tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.